Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya ini sedang bangun pondok pesantren. Sampai sekarang masih pembangunan. Saya bangun pondok pesantren saya itu pakai darah, pakai air mata. Pondok pesantren saya salaf, nggak ada sekolahnya, khusus diniyah. Di situ dipelajari 32 fan mata pelajaran. Fikih, usul fikih, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam, tauhid, lughah, nahwu, sorof, i'rab, i'lal, insya, imla, bayan, ma'ani, mantik, munadhara, mujadala, muhawara, tafsir bil ma'thur, tafsir bil diraya, tafsir bil ra'yi, tajwid, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, dan lain-lainnya. Itu pondok saya gratis, enggak bayar. Kenapa saya bikin pondok pesantren gratis? Karena saya ngelihat miris hati saya. Ngelihat masuk pesantren 15 juta pendaftarannya, 20 juta, udah gitu ilmunya enggak seberapa. Makanya saya bikin pondok pesantren gratis. Masuk gratis. Tiap bulan semampunya mau bayar berapa? Mampu 50 ribu, ya 50 ribu bayar buat nambah makannya anak-anak. Jadi kalau anak-anak, kalau saya gak makan, ya anak-anak santri gak makan. Sama-sama kita gak makan. Saya bikin pondok pesantren. Kalau saya mau, kalau mau itu pesantren gak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek. Cek dari Inggris, pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? 10 triliun, 100 triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, gak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin, apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya gak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain, mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith, sampai mati gak bakal kalian bisa beli.